delok ning adem iku lho nggone Yaman. Campur lanang wedok. Ora karo-karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubir. Siapa yang tidak kenal dengan Mbah Mun? Tokoh ulama yang sangat karismatik, yang pesannya itu sangat patut kita jadikan referensi. Beliau menerangkan dalam cuplikan video tersebut, nikmat apalagi yang kalian ingkari. Indonesia memang bukan negara Islam, tetapi syariat Islam betul-betul dijunjung tinggi. Bahkan di Indonesia inilah orang kalau mendengar adzan ini sungkan. Sampai Mbah Mun itu bercerita anaknya yang berada di Mesir pada saat main sepak bola. Wah, teng bengok. Sudah peduli mau adzan atau gimana kan gitu. Tapi kalau di sini ini sungkan. Pasti istirahat terus berhenti sejenak. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini adat kebiasaannya luar biasa. Bahkan sekolah yang khusus bahas tentang agama pun disetarakan di sini. Terus mereka yang berbicara panjang dan lebar tentang mau bikin negara Islam. Negara Islam itu khalifah, Mbah Mun menerangkan. Dan khalifah itu sudah ada empat dan sudah selesai. Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Sudah, jangan bikin negara Islam lagi. Karena apa? Mereka yang memaksakan diri untuk bikin negara Islam hari ini seperti di Timur Tengah ini luluh lantak negaranya, hancur berkeping-keping. Jangan memaksakan. Khalifah atau negara Islam itu cukup empat saja. Zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah, dan zaman Utsmaniyah. Cukup itu. Kita sudah terbukti berasaskan, berideologikan Pancasila, 78 tahun kita hidup damai, rukun. Bahkan Mbah Mun menyebutkan betapa carut marutnya keadaan di Ngaden, Yaman. Lanang, wadon, campur, aduk, kurang genah. Kan gitu. Nah, inilah. Ini menarik untuk kita simak. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana wejangan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubir. Semoga kita bisa mengambil itibar dari semua ini. Anak kula sing teng Mesir sampeyan takoni. Nek wayahe maghrib bocah bar-baran niku ora roh salat, wame bengok-bengok ora karuan. Kene suka. Kaji ya paling banyak. Kare apa nih sampeyan ngene? Sekarang pendidikan niku nggih apik. Ndak ada negara ono pendidikan agama tok diakui sebagai pendidikan yang disetarakan. Gen kula niku mau agama tok disetarakan sampai ono mahat ali sampai diakoni secara sanawiyah secara aliyah gak enak negara digolei sak dunya gak ada kayak Indonesia pemeneh saat ini ketinggal di mana mana dulu pakai rok saat ini pakai jilbab kape teman jilbab negara yang jilbab dulu neng adem dulu gue di Yaman campur lanang wedok. Orang karuan. Jadi Indonesia yang sudah kayak begini ini jadi panutan. Delok kapan ono negara Islam mesti geger. Tapi Indonesia
yang umat Islam macam-macam tapi masih bisa dikendalikan. Niki kula kepingin Indonesia yang sudah menjadi panutan negara-negara Islam yang lain ini supaya dilestarikan sampai nanti tok Indonesia ini jadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ana wong kok kepingin gawe negara Islam kok ora ngerti negara Islam khalifah. Coba setelah ada, enggak ada khalifah, apa ada? Asyariq wa asyariq wa tufaktau Aidiyahum, enggak ada. Lah khalifah itu sepapat. Khalifah khulafah rasyidin digenti khulafah Bani Umayyah, digenti Abbasiyah, terakhir Utsmani, Utsman pun empat. Saya ini papat, tapi enggak ada, apa yang gawin naik utamu biang koro-koro. Itu artinya orang yang teroris, itu bener. Jadi wong kepengin gawe negara Islam ku pancen kelompok teroris, kelompok radikalis. Iku mau turuti innalillahi wa inna ilaihi